tinggali pura-pura-pura suruh. Iki ono di antaranya adalah gerakan-gerakan sing disebut disebut gerakan bahayi atau habai. Ini kacang-kacang pura-pura-pura suruh. Orang respect dengan adat budaya ini sampean, khususnya adat budaya Jawa yang sudah diislamkan oleh para ulama para wali. Iki seolah-olah disingkirkan, yang dimunculkan adalah adat budaya mereka. Bila aku ngomong wong Pekalongan sampean kudu jati diri apa ora sih? Angger sampean gagah jati diri anggene wonten Maulid Nabi ki wayange diundang. Mulai direkatkan kembali nilai-nilai budaya dengan agama Islam dikembalikan pada waktu zaman yang wali songo. Kenapa sampean semua kalau Maulid Nabi harus pakaian gamis? Kenapa sampean semua Maulid Nabi harus pakaian kupluke putingan ku imamah-imamah? Kenapa panjenengan boten ngangge blangkon, mendi blangkone sampean? Mendi kupate sampean, mendi adat pakaian Jawane sampean? Sampean jangan sampai menjadi orang lain, sampean punya jati diri yang lebih hebat daripada siapapun, termasuk jati diri bangsa Indonesia. Nilai peradaban orang Indonesia lebih hebat daripada nilai peradaban negara api, ibu yaman, hatomai, masih kalah bang Indonesia. Itu sampean yakin, Pak. Udah kayaknya digoroi terus nih Habibie, Pak. Belum, Pak. Mila poras cerek, poras dulu. Mila angkini kulo. Sekarang Ki Imaduddin ku membicarakan nasab ya. Habib. Bicara tentang masalah Habib. Ini bukan berarti kulo liku keting marah Habib. Sengit marah Habib. Orang sengit. Orang sengit ke onong ini ngatini aku. Saya tidak pernah diajari benci apalagi orang NU. Gina apa dan? Kira-kira kayak NU ni kau tempat pesantren-pesantren ngajar, sampai sengit teng tiang apa betul? Keting teng tiang apa betul? Asuk teng tiang apa betul? Tidak pernah diajari. Apa beli pulau teng buntet pesantren buat nate pak? Kenapa pulau sekarang panjang gak aku pulau sekarang ke Imaduddin dan sama konco ulama-ulama kayak Buddha membahas tentang masalah hati, karena ini sudah berbahaya. Satu, berbahaya bagi agama Islam. Nomor kaping dua, bahaya bagi aktivitas masyarakat Pekalongan. Nomor kaping tiga, bahaya bagi syariat sampean, bahaya bagi akhlak sampean, bahaya dari negara dan bangsa sampean. Ini bahaya. Aku kudu mangat-mangat menasoni sampean ben sampean iso sadar kupinge telu. Masya Allah. Nek panjenengan nuruti kaya kowe mesti panjenengan ancur aku kaya ta. Ngene apa menan? Di antarine pasir papua sul ada. Oh, wong ku ali atur hada sing ngendika. Apa? Gusti Allah taala kalau mau memasukkan surga kepada orang itu Gusti Allah izin dulu kepada fakir mugandam, berarti akhirnya fakir mugandam memiliki otoritas lebih tinggi daripada Gusti Allah. Aku melebuakan menusa ni suarga rusak nama bapak nanti dah sampai yang model begini harus tegas cuman selama yang cerita di wong NU kubluk airan gue sarung merasa ini semua untuk membuntut, untuk tegal rojo, untuk menulis boyo, untuk pelosok manca mencen, urusan-urusan aku muridnya bahasin sama ini hancur pak pola cerik purang, pola sedulur sedaya bawah ono mani ke oknum Habib sing jahil yang ngomong ngerti jahil supaya rungkat sama pikirannya sampean, supaya sampean jangan mengkultuskan Habib jahil ke Habib. Ngomong apa sih? Ngomong bahwa Gusti Allah itu sembahyang nih Kanjeng Nabi. Sholat kepada Kanjeng Nabi. Malaikat dari Gusti Allah itu sholat. Alasannya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dimaknai sholat. Sholat kaya suci. Dasmu. Kau jahil ngomong agama. Kau orang bener. Udung-udung dari gede ini sembahan traktor. Copot udung-udungmu. Si model kaya di kami ini bahaya marung Pekalongan. Yang kadang-kadang aneh. Yang orang Indonesia ini kadang-kadang yang pengen ngerti yang dasik yang jerone sini apa ini waya kuwe diantel illa man hadahullah kecuali panjenengannya dipakai petunjuk Gusti Allah maka tinggal ini para siapa para siapa rusak akibatnya sampean. Ada si ngomong para siapa para siapa ada seorang Habib dimana Habib itu bisa miarat setia
setiap hari 70 kali Mi'raj marang Gusti Allah sedina ping 70 Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya wal mursalin wa afdalul makhluqat ala itlaq Nabi Rasul sing paling utama makhluk Gusti Allah sing paling utama Mi'raj selama hidupnya cuma satu kali kekatane ada hati setiap hari 70 kali berarti ada orang yang lebih hebat ketimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rusak nama mboten ateh sampeyan. Melekna mboten. Melek apa ora? Nek aku ngomong kaya ki berarti aku sengiti habib ora. Habib sing bener agar ngomong. Apa kowe melotot-melotot ning aku? Ngupai mangan orang melotot petok wong kali jambu. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Rusak identitas sebagai orang NU, ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah, maturidiyah, ahli sunnah wal jamaah, thariqatun najiyah harus mampu bicara tegas. Salah ngomong aku salah be susah ngomong iki salah susah be oh cuma ini sampai kiai ini berani kiai sendiri pengurus NU deh berani pengurus NU komandan bangsa be orang wani kapak lolengmu kapak balikmu kapak jasgal be asurmu kebuangnya yang kore tegas semen ada perkara sing salah menang be kemana dibela-bela udah asmu sampai harus lengit ya. Baru setelah itu ada kusyaku di elek-elek lagi wingit kusyucup di elek-elek dan bikin meripatmu melekan langsung sama-sama Tuhan kau sebab aku ngomong kami lagi wingit di rumah aku namarung sampean selamat paham namun betul? Paham namun betul? Mereka tidak akan menghargai kalian sebagai bangsa Indonesia. Mereka orang bakal menghargai sampean diposisikan di bawah mesti tadi jongol sampean senajan panjenengan ulama barikai karena watak dasar Yahudi seperti itu. Kurang ngomong ceplok ben sampean ngerti. Nek aku ora ngomong orang ana sing wani kene Pekalongan, terus endine berani. Ngaku nek korban dan bangsa ora wani gede. Mana NU? Kina ngomong ben. Iki rusak, Pak. Sing rusak ki wong NU, Pak. Sebab bodoh, sebab sih ngagungakan Habib itu orang NU. Wong Muhammad dia orang anak semua orang dia Habib. Kekorban ini orang NU. NU tidak dipurus NU kudu ngerti. Korban ini orang NU. Jangan membiarkan masyarakat NU rusak gara-gara mintel sampai orang gelap. Bila kanjeng nama Gusti Allah ngerti kak wala taktumul haq wa antum taklamun. Jangan sekali-kali menyembunyikan perkara hak sementara kamu tahu itu perkara yang hak. Katakan, nek disembunyikan kintel berarti sampai syaitanun akhraf setan bisu membiarkan masyarakat dalam kesesatan. Hawas. Dulu ana sing ngomong kusapa, ana sing ngomong kura dilarang ngomong kaya hak, dilarang diancam, dilarang di fitnah. Kanjeng Nabi beda wae kuwi. Angger ning panane aku, ana sengenge ning tangan kiri aku. Ana wulan ora bakal nantep aku bakal ngupai malu perkara sing aku ngomong. Tidak akan berhenti saya. Sebelum sampai ngerti bahwa ini hak, ini batil, ini enggak benar. Seolah saja pikirin dirok ne mawon mikir apa sampai wong paling bisa keblok tok wong kali jatuh selainnya keblok ya rabi bisa jadi manusia kecilan nemen paham lho bapak paham lho bapak syariat rusak syariat. Ada seorang Habib mengatakan kalau ada Habib melakukan zina biarkan saja, kalau ada Habib melakukan orang-orang sembahyang biarkan saja, kalau ada Habib tidak sholat tidak puasa biarkan saja, melakukan zina biarkan saja, dia akan disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan pasti masuk surga. Ini ajaran sesat untuk dipimpin oleh NU. Masya Allah, sehingga ada lagi merampet dumateng muhibbine. Napa ada seorang Habib yang berani-berani bicara tentang masalah agama melampaui Kanjeng Nabi? Napa prosedur-prosedur ada seorang muhibbin yang meninggal? Ceritanya dia meninggal, kemudian seorang Habib itu katanya menyelipkan surat ning sore ndase sirae.
nyurati malaikat mungkar nakir, mungkar nakir disurati. Ngapa orang sekalian tegawe grup WA dari malaikat? Gendasmu itu ngomong sembarangan baik. Masya Allah, disurati dia. Akhirnya ku si Habib itu ngomong, Fulan bin Fulan, saya tahu kamu tidak pernah sholat. Saya tahu kamu tidak pernah puasa. Saya tahu kamu tidak pernah puasa Ramadan. Saya tahu kamu tuh suka mabok. Saya tahu kamu suka berzina. Tapi kamu mencintai Habib. Kalau kamu ketemu dengan malaikat muka nakir, wahai Quran, sampaikan surat ini kepada muka nakir dan kamu masuklah ke dalam surga bebas tanpa dihisab. Ini ajaran sesat. Berarti artinya orang usah sembahyang, orang usah puasa, puasa sembahyang orang perlu, zina oleh kelakoni, nyolong oleh kelakoni, mabok oleh kelakoni, asal mencintai Habib lebu suarto, ini sesat, pengalaman sesat. Betul. Aku semangat mangap kayak dia ben maksud tetep pe wong pekalon ku gumantir bae. Malah apa mboten? Malah apa mboten? Rusak napa mboten? Syariat rusak apa ora? Menurut aku pernah dengan mata kepala sendiri. Kalau pernah dengan mata kepala sendiri teng satu daerah, saya tidak akan menyebutkan daerahnya. Tapi untuk ikhtibar bagi sampean, ono bocah gak ada selawat dari Habib, kula sing ngaos bar ngaji niku ono bocah gawa bendera, subhanallah ketahuan oleh saya di pinggir jalan, subhanallah itu buang air kecil tidak cebok lagi. Ini produknya seperti ini. Orang diajari fikih, diajari apa? Mencintai Habib, mencintai Habib. Cebok orang pernah sembahyang orang pernah. Karena mencintai Habib mereka mengharapkan surga. Ini agama yang apa ya? Sampai harus berdiri tegas, buang NU kudu tegas, jadi. Awas, panjenengan aja ngomong Yaman-Yaman. Sebab Habaib itu bukan dari Yaman, tapi dari Hadramaut Tarim. Dan zamannya Kanjeng Nabi Hadramaut Tarim bukan Yaman. Hadramaut dan Tarim dimasukkan ke dalam Yaman itu adalah abad ke-19. Dan orang Yaman tidak mau ikut kepada Ba'alwi yang ada di Hadramaut Tarim, enggak mau. Makanya pada waktu Ba'alwi dan Habaib di Hadramaut dan Tarim mengklaim ada kuburannya Nabi Hud yang katanya berdasarkan syak-syak dan mimpi ada cahaya jatuh di situ dan itu katanya kuburannya Nabi Hud. Jadi kuburan Nabi Hud dibuat secara palsu ada kubahnya, bahkan diziarai bukan sekedar diziarai tapi dipelapi oleh Ka'bah mengatasnamakan Yaman. Masyarakat Yaman marah, wahai Ba'alwi jangan mengikutkan Yaman untuk melakukan kesesatan, untuk mendapatkan budi-budi dunia, menjual agama, menjual kesesatan atas nama agama, jangan ikut sertakan Yaman. Masyarakat Yaman itu ya buatan kerso sing kerso kok ya muhibin sing pekalongan buat kerso nomor 2. Paham nomor 2? Paham nomor 2? Paham orang paham sing penting mantuk-mantuk ini gimana cara populasi dulu? Akhirnya panjiran mumpal tidak menghentikan, maka akhlak Indonesia hancur. Masya Allah, sing hancur ke masyarakat orang NU. Yang dijelek-jelekkan organisasi adalah Nahdlatul Ulama. Yang dijelek-jelekkan para ulama adalah kiai-kiai NU. Sing direndahkan adalah ulama-ulama dan kiai-kiai NU. Sing dirampok sejarahnya kiai NU. Dirampok kedudukan adalah kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Sosial masyarakat beragama sing direbut adalah kiai-kiai apa? Masyarakat Nahdlatul Ulama. Kenapa mereka mengincar NU? Karena mereka ada agenda untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada pepatah mengatakan, jarene Belanda ngomong, jare Profesor Dr. Sunoko Bruni mengatakan, ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan Nahdlatul Ulama, ingin menguasai Indonesia, kuasai Nahdlatul Ulama, dan ini dilakukan oleh Pak Andi dan Baru. Wis nyong kudu ceplak ning sampean ben sampean ngerti sisa. Krungu. Arep seneng arep ora seneng. Walau kadihal fasikun, walau kadihal munafikun, kula kudu ngomong marang sampean-sampean ning ati-ati. Eh, sama Habib dan merengut tersengit nyong orang urusan nyatanya kayak gue sampai untung orang tekan ngarpanu ke kampung sini sini
urusan masalah negara dari bangsa saya berani mencucurkan darah hanya untuk bangsa negara agama sendiri. Kata-kata ini model kayak gue pinter ya orang akhlaknya hancur cingan ciri gue NO yang dikempos itu orang NO NU di framing pada waktu zaman yang punya Said Akhir di framing NU liberal NU antek Yahudi NU sekarang sudah bukan NU nya Basir Asali ketua umum PBNU Buya Said Akhir seorang ulama besar pintar orang kira-kira alim orang anak singgung diakui oleh Bayai Mahrus Ali Lirbulo itu ngomong ingat depannya Pak Ulo si jenenge Said itu yang sing paling alim murid baku jadi PBNU para alih habaib ngajari pengikutnya seperti itu orang gelam menghormati Buya Said boro-boro dubang Kang Said Buya Said dundane si Said Adil si Said Adil antek Yahudi liberal ini yang jatuh muruah harga NU nah total ulama hancur dibusukkan kalau mulutnya api juga benar. Ya aku kudu ngerti karena aku ke generasi NU sing ora gampang dikalahkan sama ruang model potongan kayak gue sampai sing ngerasa jadi pengurus NU melempang teman turun baik dari pengurus NU sampai orang bisa bela NU gini aku mbak faham aku mbak faham aku mbak iki kudu diberesi sing korban NU jatuh NU nya banser nah dobel ulama ansur banser di framing diomongin banser ada PKI nya banser anti kalimatul tauhid ansur anti kalimatul tauhid itu yang bicara bukan sekedar mulutnya orang Wahabi dan HTI tetapi termasuk mulutnya Habib suara benar ngomong banser PKI dicuruh oleh anak PKI hancur nama baik banser bangsor di DKI Jakarta tahun 70-an kekuatan NU sangat luar biasa banser angsor kekuatannya tidak ada yang tertandingi sekarang habis kekuatan NU habis kekuatan banser dan angsor orang-orangnya tidak akan mau ikut banserkan angsor apa sebabnya? Sebab jari Habib banser angsor anti kalimatul tauhid banser angsor tidak mau membela Islam sedangkan branding mereka pembela Islam rungkat karena sampai dibiarkan hancur karena sampai kisih kudu ngomong ke kedua aku komandan banser ini di jadi komandan menang bes turun bes sampai gini ngomong menurut zaman gemian niku kangkung lawan Belanda niku mbak kuno mbak apas niku nyadar akan uang Indonesia bahwa sampai ini lagi dijajah niku susah teman puluhan tahun pada akhirnya tahun 45 baru itu bisa disadarkan betapa susahnya nyadar akan sampai niku pak. Lah iki kok jatuh tekan ning kula tekan ning putune kok angel nemen ki pekalongan iki. Bener mbak kula iki. Kadang-kadang kula pikir teng dalan iki masalah mbak kula bener iku. Ya dicaci maki ya difitnah diudi racun dia pak. Tapi luar biasa sing racun ku dudu londone apa mbok ibine londo. Sing wani ngomong-ngomong sing ora bener dudu Habib. Apa ya mbok ibine ku ngomong niku susu goblok niku mbok ibine kok kampung iki siji. Demi untuk keselamatan bangsamu, negaramu lagi diacak-acak. Mau dikuasai malah ente ikut-ikutan. Ente ikut membela. Subhanallah menu sama delata kok sampai ini. Seorang usah dipikirin kali di rumah. Mungkin harus keselnya prakat dewa. Ketentukan dengan orang dibandingkan orang apa. Ya. Gimana kamu badan? merampak sampai ke Tasik Tasik Malaya aku ngerti dewek apa ya aku kusuri mono
80 tahun, 80 pusat daripada Nahdlatul Ulama. Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, ya Tasikmalaya, Tasikmalaya, kekuatan Nahdlatul Ulama luar biasa, Banser Ansor luar biasa, begitu bali melebu, fitnah ditebarkan, rakun-rakun fitnah ditebarkan, uwe kiai-kiai NU, pada orang gelamnya pengarang NU, yang anggap NU orang bela Islam, Banser oleh PKI ini, fitnah terjadi dibiarkan oleh pengurus NU, dibiarkan oleh PBNU, dibiarkan oleh Ansor dan Basar, dibiarkan oleh Muslimat dan Fatah, dibiarkan oleh Ibnu dan PBNU, dibiarkan oleh seluruh jajaran pengurus NU, akhirnya tasik ente NU. Aku warga pengurus PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia untuk mengembalikan NU. Masyarakat NU di NU susah sing nentang mantan-mantan NU ora gelem, pesantren ora gelem, subhanallah, artinya doktrin mereka sangat kuat. Ojo dianggap remeh NU ne rusak. Para cerai pura-pura dulur NU-nya para cerai, masyarakat itu diambil alih, sosial itu beragama diambil alih, muruah nama baiknya dihancurkan, termasuk nama baik dan harga diri ulamanya dijatuhkan, dibusukkan. Sementara mereka kalau memanggil kiai mereka dengan sebutan yang sangat agung, Al-Habib, Al-Mukarram, Sahibul Fadilah, Al-Fadil, Al-Barik, Al-Mujtahid, Al-Imam, padahal dheweke ngaji ora bisa maca kitab sing kiwenengan, maca Quran kok ana tajwid iki, wong ora pinter ora bodho bener. Wah, utung-utung gede ya sebab kata Al-Imam Al-Mustahid Al-Bari Al-Fadil, sementara kiai ini sampean diundang si si sae ngundang Ki Ma'ruf Amin si Ma'ruf ngundang Ki Mustofa bin si Mustofa. Bagaimana mungkin itu akan dibiarkan hilang nih kono kewibawaannya, Pak? Melek kepura sampean, melek napa mboten? Nyuwun sewu melek kepura sampean, pire apa kupinge pireng napa mboten? Masya Allah, sampai kapan seperti ini? Nanti para cerai para sepuluh setiap tahun, minggu Ki Ma'ruf Amin seorang ulama besar, fakihu hadzal zaman, orang yang ahli fakih sing nyaris di zaman sekarang belum ada tandingnya. Seorang ulama besar masih keluargane Kinawami Banten, ulama besar ahli fikih niku para sepuluhnya pada waktu mau mencalonkan diri jadi yaitu jadi wakil presiden karena diperintah oleh para ulama-ulama NU dan ulama sepuh untuk membentengi Indonesia dari kaum radikal, maka Buya Ma'ruf Amin dijadikan wakil presiden untuk benteng NKRI dari radikal dan intoleran. Itu Allah, seorang oknum hadir sing tega-tega ngomong nyele-ele Ki Ma'ruf Amin, wis nyebute orang anak kaya padu jenenge tok, wis kue disandera ning binatang sing najis. Nyuwun sewu Bapak, ngajari nang jamaah Ma'ruf Amin babi-babi, jamaah calon babi, babi apa babi, babi Ma'ruf Amin babi apa babi, babi jamaah yang juga babi. Ini model ayat ini akhlak yang Indonesia ampun ngapain kalau kaya itu babi-babi, sementara yang menyuruh adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh yang gerak orang ngomong mangat mati Pekalongan susah-susah deh. Wong Pekalongan itu ibu kotanya Bali loh. Angger Bali itu gawe negara itu ibu kotanya mesti Pekalongan. Sampai yang sing sing ono ning Pekalongan itu kayak kayak gigi jari gini aja. Kayak si cepot. Apa ya bener ku sabas lagi bingi, bener wis dikuasai percuma. Gila kok bener? Gila kok bener? Ini para siapa? Presiden Indonesia, saya tidak bicara masalah personality presiden. Arpa Jokowi, Arpa Prabowo, Arp SDW, Arp Kursun, Angke. Ini bisa di presiden berarti lambang kedaulatan rakyat Indonesia. Ojo di LR. Jangan dijatuhkan muruah dan harga dirinya. Ini baru ngele-ele cangkem-cangkem Yahudi. Orang ngele-ele kanjeng Nabi. Orang lumbung ngele-ele pora Nabi, pora Rasul. Nanti toko presiden dia elek Jokowi, Jokowi orang bener deh PKI. Masya Allah,
satu fitnah ucapan yang tidak pernah sebelumnya kedengaran. Ini gaya akhlak Yahudi. Masya Allah, presidennya jelek-elek, presiden Jokodo, istana-istana iblis, negaranya juga setan, iblis, dia ini dicorok-corok, dikibari, Yahudi, dikibari, bukan sekedar rusak agama, bukan sekedar rusak akidah saya, bukan sekedar rusak NU, tapi juga rusak negara. Makanya negara harus ambil bagian. Faham? Gus Dur, seorang ulama besar Putunin Basim Asy'ari, seorang bapak demokrasi Indonesia, penggalinya orang nalasin bisa ngalahkan bersih. Gus Dur iku demening sapa bae dihormati. Aku ku pernah nganti tertegun, wong senilai aku pe dihormati marang Gus Dur. Gustur kemarin sampean masih jadi PBNU, pernah jadi PBNU, ketua umum PBNU, kumpulan Basim Asy'ari, ada Habib Sulono Gustur, buta mata, buta hati. Kenapa pada? Saiki lagi wingi ono maning sing ngomong kusiaku bisa makan dengan iblis. Kromo? Gus Yusuf digoblok-goblok ning muhibine kruwu kae prodake santrine Ba'awi kaya kowe, santri Yahudi kaya kowe. Kruwu ngirsani aku ngomong kaya ke fitnah apa ora? Mung ngingetaken panjenengan secara hati-hati. Ojo sampe sampean ambivalen, ojo sampe sampean ora tegas. Kadang-kadang sampean ku subhanallah dadi wong NU, kiai ne dielek-elek anda diam, Mbak Yai Ma'ruf Amin di babi-babi anda diam, kemudian fase-fase Kiai Said Adil di si Said Syiah anti Yahudi anda diam, kemudian Pak Jokowi di Jokodok anda diam, istana negara di istana negara di istana iblis, istana iblis anda diam, kursure dibuka apa di buka mata buka hati anda diam, kusyaku jadi iblis-iblis anda diam, bangsar ansur di PKP, baik PKI, anti Islam, anti kalimat wahid, ente menang orang omong, darah hati jadi senggol, ente ngamuk-ngamuk, aku tak konang sampean, sampean tuh NU bener apa NU abal-abal. Madrono acara Wali Songo waktu wedi kape, ke pengurus NU nanti mesti wedi ke bangsa ini mendi hadir ini ini bangsa sing wani teko berarti bangsa sing wani ke kenapa buatan cing-cing nemen ini membela negara, ini membela bangsa, ini membela NU karena ini penghancuran terhadap Nahdlatul Ulama. Cuma apa buatan wes anggane kedawan mongko sampeyan pingsan kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhiluna biha al-jannata ma'al abrar. Ya aziz wa ghafar ya rabbil alamin. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سميع الصوت احفظنا من الآفات والعاهات والعقوبة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله كل يوم ما تنفعنا sumatas masyarakat dari Jambe Pakalongan dipunparingi ningali perkara sing bener, diparingi kekuatan kampung derek perkara sing bener, ditinggalkan perkara sing batil sing ora bener, dan diparingi kekuatan untuk menghindari perkara sing ora bener. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذا دعانا كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.